ini ya teman-teman, tanah yang sudah kita campur tadi dari pupuk kompos dan sekam padi, kita ayak menggunakan ini tadi teman-teman. Nah, kita ayak ya. Kita ayak. Oke ya. Sepertinya sudah cukup ini. Nah, begini hasilnya teman-teman. Setelah kita ayak menggunakan besek, kita menghasilkan tanah yang seperti itu. Kan? Lembut teman-teman. Mari kita cetak, teman-teman. Oke.